seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, di mana tiga tahun pertama Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19 yang sungguh luar biasa dari sisi tantangannya maupun dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Indonesia alhamdulillah dapat menangani pandemi dan juga mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara-negara di dunia. APBN dalam hal ini menjadi instrumen yang luar biasa penting dan diandalkan. Kalau pada tahun 2020 kita membelanjakan lebih dari 2.595,5 triliun rupiah dengan defisit yang melonjak akibat pandemi mencapai 947,7 triliun rupiah. Maka pada tahun 2021 belanja meningkat lagi menjadi 2.786,4 triliun rupiah, namun defisit menurun tajam ke 775,1. Itu menandakan COVID mulai bisa dikelola dan perekonomian mulai bangkit. Pada tahun 2022 ini kita akan membelanjakan 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan akan turun lagi menjadi 598 triliun rupiah. Ini menggambarkan bahwa dalam 3 tahun kita berhasil mengendalikan COVID, melindungi masyarakat, melindungi perekonomian, dan APBN secara bertahap juga mulai disehatkan kembali. Di dalam merumuskan kebijakan dan respons APBN di dalam situasi yang sungguh luar biasa ini dan juga untuk memulihkan ekonomi, dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat sungguh luar biasa. Hal ini menghasilkan APBN yang responsif, tepat waktu, fleksibel, namun tetap efektif dan akuntabel di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu pandemi dan konsekuensinya, serta mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat kompleks dan menghadapi gejolak-gejolak ekonomi global baru yang menantang saat ini. Pemerintah dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI serta DPD atas segala masukan, dukungan, serta kerjasama yang sangat baik. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian. Perekonomian nasional Indonesia saat ini masih di dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat, yaitu tumbuh di atas 5% selama 5 triwulan berturut-turut. Bahkan pada triwulan ketiga mencapai 5,72% year on year. Inflasi di Indonesia juga relatif moderat dibandingkan negara-negara lain di dunia, yaitu pada level 5,71% pada bulan Oktober, turun dari 5,99% pada bulan September. Di sisi lain, dari sisi neraca perdagangan, terjadi surplus selama 30 bulan berturut-turut dan indeks PMI yang tetap menunjukkan ekspansif dalam 14 bulan terakhir. Dengan capaian ini, memang APBN bekerja luar biasa keras. Namun kita tetap mencermati bahwa terjadi perkembangan global yang harus kita waspadai. Optimisme untuk pemulihan ekonomi terus dijaga, namun pada saat yang sama kita makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari geopolitik,
penerapan zero COVID policy di RRT yang telah menyebabkan perlambatan ekonominya maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju di dalam rangka mengendalikan inflasi yang akan berakibat pada perlambatan ekonomi global. Kenaikan suku bunga global juga akan meningkatkan cost of fund dan ini memicu aliran modal keluar dari negara-negara berkembang dan emerging market serta menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar dari negara-negara berkembang. Risiko ekonomi yang telah berubah dari tadinya ancaman pandemi sekarang menjadi ancaman finansial yang membutuhkan respons berbeda dan kewaspadaan yang tinggi. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan. Target pendapatan negara adalah 2.463,0 triliun. Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi pertama, ketidakpastian dari harga-harga komoditas, kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan. Belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 3.061,2 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.246,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun rupiah. Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif. Dalam hal ini akan mencapai 612,2 triliun di mana belanja pemerintah pusat 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan 305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar 69,5 triliun. Yang kedua adalah belanja di bidang kesehatan yang selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi. Tahun depan mencapai 178,7 triliun, belanja pemerintah pusat 118,7 triliun, transfer ke daerah sebesar 60 triliun. Perlindungan sosial karena APBN sebagai pelindung dari masyarakat, shock absorber, dialokasikan 476 triliun di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan subsidi 454,7 triliun dan transfer ke daerah 17 triliun serta pembiayaan 4,3. Tantangan untuk tahun depan berhubungan dengan pangan dan energi direspons dengan APBN di mana belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi 104,2 triliun dari 94 triliun tahun ini, di mana pemerintah pusat membelanjakan 81,7 triliun dan TKDD 22,5 triliun. Ketahanan energi termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari
ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi serta belanja di bidang energi mencapai 341,3 triliun. Infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara Baru Nusantara dan penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur mencapai tingkat belanja 392,1 triliun di mana pusat membelanjakan 211,1 triliun dan TKDD 95 triliun serta pembiayaan di mana BUMN-BUMN di bidang konstruksi akan mendapatkan alokasi yang signifikan mencapai 86 triliun. Belanja di bidang pertahanan dan keamanan mencapai 316,9 triliun. Bapak dan Ibu sekalian, kualitas belanja negara baik di pusat dan daerah masih akan dan harus terus diperbaiki. Belanja KL memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan, pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna dan berbasis manfaat dengan tata kelola yang baik, tentu tanpa korupsi akan menghindarkan APBN kita mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi. Belanja negara yang baik dan tentu akan mendukung